Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang di channel Lang Samudra 8. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini saya ingin mereview tentang hujan rintik-rintik yang ada di kota Mekah sore ini. Seperti apa kelanjutannya? Simak terus vlog ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dan tekan tanda lonceng sebagai tanda notifikasi untuk video-video saya selanjutnya. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, dalam 2 pekan ini, kota Mekah diguyur hujan ataupun gerimis. Ini menandakan bahwa saat ini kota Mekah mengalami perubahan cuaca dari musim panas ke musim dingin. Cukup sejuk udara sore ini sobat, yang mana suasana sore ini diiringi dengan gerimis rintik-rintik dan angin semilir sepoi-sepoi. Seperti inilah suasananya, gerimis rintik-rintik yang terjadi di kota Mekah sore ini. Ini tepatnya saya berada di Simpang Makla ya sobat. Ini terlihat gerimis yang rintik-rintik ini, baru gerimis rintik-rintik saja. Ini airnya sudah mulai menuruni tempat yang sedikit rendah ini sobat. Apalagi jika terjadi hujan deras, pastinya air yang turun ini akan lebih banyak membanjiri daerah yang sedikit turun dan menggenang di bawah sana pastinya. Seperti inilah suasananya sobat. Cukup sejuk sekali dengan suasana anginnya yang semilir sepoi-sepoi. Dan yang saat ini kita lihat adalah ini arus lalu lintas dari Utaybiyah menuju ke Ja'fariyah. Dimana pasar Ja'fariyah adalah letaknya di sebelah sana. Yang mana di pasar ini terdapat pusat perbelanjaan oleh-oleh jamaah haji maupun para jamaah umroh. Baik, kita akan melihat ke arah Makam Makla. Meskipun sedikit gerimis, saat alhamdulillah bisa membasahi bumi kota Mekah ini. Ini adalah jembatan layang yang berasal dari daerah Utaybiyah menuju ke arah pasar Ja'fariyah tadi sobat. Arus lalu lintasnya cukup lancar. Dan di sini terlihat semuanya memakai roda 4 karena gaya hidup orang Arab, semiskin-miskinnya orang Arab tetap memakai roda 4 ya sobat. Bisa dilihat dalam beberapa jam tidak terlihat sepeda motor yang lewat.
Dan ini terlihat hotel-hotel yang megah, namun saat ini sedang tidak ada penghuninya, alias dikosongkan. Karena biasanya untuk wilayah sini banyak dipenuhi oleh para jamaah umroh, dan jika musim haji banyak dipenuhi oleh para jamaah haji. Dan itu terlihat, itu adalah sepeda listrik ya sobat. Ini terlihat para pekerja atau salah satu pekerja pulang dari kerjanya. Dan di sini nampak bangunan yang belum jadi dan mungkin masih di stop pembangunannya itu mungkin. Ya mungkin cukup sekian dulu vlog dari saya ini. Semoga vlog ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat saudaraku semua. Tak lupa, dari Mekah Al Mukarromah, saya doakan semoga saudaraku semua tetap diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah, agar bisa naik haji dan umroh ke Baitullah. Sekian dulu, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.